Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau share. Screen. Nanti mau share yang tadi. Tadi kan belum selesai ya soalnya. Di halaman 126. 126. Oke, tadi ada seorang apa? Ini mestinya sudah dikerjakan ya. Ini mestinya sudah dikerjakan dan tadi Pak Panji langsung memberikan link apa namanya? Belum. Link apa namanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Kenapa, Rare? Oke. Foto. Ya, jadi gini. Hari ini. Uang. Baik ya. Bentar. Tadi Pak Panji sempat garis bawahi ya. Ini tadi. Ini yang kita cari, kemudian apa lagi? Memeriksa. Lebih tepat kata kuncinya memeriksa. Memeriksa tempat penampungan air. Ya. Penampungan air. Untuk apa? Untuk dibersihkan. Ini termasuk ini. DBG. Gini, contohnya kan banyak kan ya yang genangan-genangan air. Salah satunya minuman unggas. Mungkin tadi selama kita zoom kan sering mendengar suara-suara burung berkicau punya ayahmu. Nah, itu kan di situ ada tempat penampungan air, Pak. Tempat penampungan air itu kalau jarang diganti, maka di situ juga menjadi tempat tempat nyamuk untuk berkembang. Iya. Berkembang biak. Oke. Mana lagi tadi? Nah, tadi ya itu berpotensi untuk apa? Menjadi sarang apa ini? Perkembangbiakan. Sarang perkembang. Oke, tolong. Oke, lalu. Lalu oke sebentar ya. Oke, kemudian virus-virus DBD tadi ini tidak bisa langsung ya ke tubuh manusia, tapi dia harus pesan dulu ya. Pesan dulu Gojek. Siapa Gojeknya tadi? Tadi pagi. Ini adalah Aedes, nyamuk Aedes. Jadi virusnya itu nggak bisa langsung membuat penyakit DBD ke manusia. Dia harus pesan buka aplikasi Gojek dulu baru masuk. Ya. Jadi Aedes aegypti dan penyakit DBD ini sangat berhubungan sekali ya. Mereka teman dekat. Kemudian tadi apa lagi tadi? Apa ya? Udah tadi ini ya.
Oke, lanjut. Yang informasi demikian kita buka lawanan dari kakak. Oke, nah, tugasnya adalah ini ya, tadi gini. Tugasnya bah, ini, yang Pak. Saya coret pakai apa? Pakai yang saya coret pakai ini. Tugasnya apa? Tugasnya kita ini. Kerjakan soal-soal ini ya, dalam bentuk tabel. Kamu kalau nggak mau tabel nggak apa-apa. Misalkan Pak, saya tulis biasa saja Pak, nggak apa-apa. Yang penting kamu kamu bisa mencari informasi apa ya, clue-nya, petunjuknya, yaitu yang ada clue-nya adalah apa yang sudah Pak Panji coret-coret ini ya. Nah ini yang saya yang maaf. Oke. Apa clue-nya? Clue-nya adalah ini ya, yang saya coret-coret pakai spidol warna ungu. Tugasnya adalah ini ya. Oke. Nah, ini sudah saya siapkan link-nya di Google Class. Oke, sekarang Pak Panji minta. Oke, mumpung tadi kita membahas tentang kesehatan ya, tentang dokter tercilik tadi itu kan siapa namanya tadi itu? Tadi siapa itu yang dokter cilik itu namanya Jenar Javaid Salki. Namanya asik ya, Jenar Javaid Salki. Namanya nggak umum kalau ini. Okay. Ini Pak Panji Kir Ultra. Oke. Oke, biar cepat Pak Panji 7 aja. Yang baca nomor yang baca paragraf 1 adalah saya. Siapa? Nandika, silakan dibuka videonya. Nanti paragraf 2 langsung kuri. Ya, paragraf 2 langsung kuri. Semua di unmute, semua di mute. Di mute kecuali yang baca. Oke, silakan. Yang lainnya di mute sendiri. Termasuk Pak Panji. Ruangan dokter di timur Indonesia Timur. Benedictus Adrias atau yang lebih akrab disapa Adrias adalah seorang dokter pemuda yang mengabdikan dirinya di Timika, Papua. Dokter Adrias bekerja sebagai peneliti pusat peneliti malaria Timika. Kondisi daerah Timika yang memiliki jumlah penderita sebagai wilayah dengan tingkat malaria tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, Adres memilih untuk memberdayakan kemampuan sebagai dokter. Walaupun masih berusia 27 tahun, Andreas lebih memilih untuk meninggalkan ibu kota demi membantu masyarakat di Papua. Harapan Andreas bekerja di Papua yaitu dapat
dapat membantu membebaskan masyarakat Papua dari malaria. Selama bekerja di sana, Andreas telah mengalami berbagai pengalaman, baik suka maupun duka. Pernah suatu saat Andreas mendapatkan perilaku kurang menyenangkan saat sedang melakukan pelayanan di pelayanan masyarakat. Walaupun demikian, Andreas tidak pernah tidak patah semangat. Menurutnya, banyak sekali pelajaran positif yang ia dapatkan dari masyarakat selama bekerja di Papua. Coba. Ya, Kak Panji lebih memperbesar suaranya ya. Baik. Baik. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Setiap kita mau apa ya? Mau mencari informasi, biasanya pakai apa, Nana? Rumusnya apa? Masih ingat? Apa penting? Ayo, saat mencari informasi, kita pakai apa? Bahan pokok. Ya betul, maksudnya menggunakan kata tanya apa aja yang biasa kita singkat dengan apa? Kapan, gimana, mengapa, berapa, kapan, betul. Pakai singkatan adik Simba ya? Ya, adik Simba. Adik Simba, atau kalau dalam bahasa Inggris itu 5W. Apa 5W itu? 5W NH ya. 5W 1H. Ya sama ya. Yang kita pelajari beberapa bulan yang lalu. Baik, langsung saja Pak Panji ini ya, Pak Panji draw, Pak Panji tandai. Kata ini. Andres, ya kita lanjut ya. Ini namanya Benictus Andres. Dia adalah seorang apa? Seorang dokter. Seorang dokter. Nah, ini yang penting ya, dokter. Tahu dokter muda atau dokter tua itu kan bebas aja. Dokter kecil, Pak. Ya, kebetulan dia itu masih muda. Ya. Umur berapa dia? 27 tahun. Sama seperti Pak Panji juga masih muda ya. 27. Enggak, Pak Panji sudah tua. Sudah tua ya. Panji itu baru umur 35. Wow, masih muda itu. Tua, Pak. Jadi tuan Pak Panji daripada ayah. Ya. Panji lebih muda daripada ayahnya Pak Panji. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Ayo, setelah ini Dokter Andreas bekerja sebagai apa? Sebagai apa? Ini nih, ya, pusat peneliti tingkah. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa kok sampai diteliti? Ayo, kenapa kok sampai ada pusat penelitian malaria? Saking banyaknya. Wah, betul sekali, saking banyaknya. Sama seperti sekarang saat ini masih usum saya kira. Corona. Usum apa? Corona, maka banyak peneliti-peneliti itu. Banyak peneliti untuk meneliti virus corona. Kesaking pakai. Oke, karena kondisi Timika, ya, daerah Timika, jumlah penderita, ini
penderita malaria satu orang yang cukup tinggi. Menarik perhatian Andre. Jadi ada penyakit itu malah dia tertarik. Nah, salah satu resiko jadi dokter ya. Salah satu resiko jadi dokter adalah apa? Tarik. Bisa saja juga terkena penyakit. Ya, itu ya. Itu resiko karena setiap pekerjaan pasti ada. Ada apa? Kemarin Pak Panji bilang. Resikonya. Ya, ada resiko masing-masing. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini. Papua memang dikenal sebagai wilayah tingkat malaria ya. Tertinggi ya ini. Hebat ini. Jadi, tertinggi di Indonesia. Apa yang tertinggi? Oke, Ari bisa dimutasi ya. Apa ini? Apa noise? Bisa, Pak. Malaria! Ya, oke, terima kasih, Ari. Malaria. Oke, jadi tertinggi nomor satu. Juara satu Papua. Nah, makanya di situ juga dibentuk pusat penelitian malaria. Oke, tadi kan tadi pagi Pak Panji cerita tentang Pak Panji dulu waktu SMA kan pernah kos ya. Pernah kos dengan temannya Pak Panji. Lah dia kena malaria. Teman Pak Panji yang dari Ambon itu pernah kos bareng Pak Panji. Pak Panji kalau tidur sama dia enak. Panji enggak digigit nyamuk. Tapi dia yang digigit nyamuk. Jadi orang-orang kalau pernah ini informasi aja ya. Orang kalau pernah digigit malaria, maka darahnya itu ibaratnya nyamuk itu apa? Racun. Enggak enak bagi nyamuk ya. Enak bagi iya. Nyamuk. Bagi iki sedap. Kamu kalau ada ayam goreng sama tempe, kamu pilih mana? Wah, saya suka itu ayam goyang. Ayam goreng sama mendol. Tadi kamu masih ngomong mendol. Mendol. Ayam goreng. Jelas. Saya lebih pilih dua-duanya, Pak. Domi. Jelas kamu milih. Ayam geprek. Indomie. Lebih bisa. Saya lebih memilih Indomie. Ya. Indomie. Jelas akan milih apa? Indomie. Geprek. Dilarang sebut merek. Anu, paling penting di dunia ini apa lo? Copyright. Paling penting. Ada copyright. Waduh, ngerti copyright barang arek-arek. Yo apa copyright? Apa copyright? Itu kan bidiuan. Oke, lanjut ya, lanjut ya. Jadi copyright, guys. Memilih ya ini, memilih. Jadi Andres ya. Untuk memilih memberdayakan kemampuannya sebagai dokter bagi masyarakat. Nah, oke ya. Oke, sudah. Kemudian, ini penting ya, 27 ya. Tahun ini penting, ini informasinya. Ini nanti bisa dibuat pertanyaan. Oke. Ini nanti bisa dibuat pertanyaan ya, untuk tugas sekolah. Oke, lanjut. Ya, walaupun masih muda, umur 27 tahun, memilih untuk meninggalkan ibu kota. Ibu kota itu maksudnya apa? Ibu kota maksudnya apa? Kota Jakarta. Nah, betul. Ibu kota itu Jakarta. Kalau ibu kotanya Malaysia, apa namanya? Kuala Lumpur. Atau KL ya? N. Ibu kotanya Arab Saudi. Arab Saudi. Raja Salman. Era, ano, ibu kotanya? Raja Salman bin Abdul Aziz. Ibu kotanya namanya Riyadh. Nah, kota Riyadh, oke. Okay. Udah, nanti kamu cari aja di Google. Nah, kalau Surabaya itu apa? Kota. Ibu kota provinsi ya. Eh, kok ibu kota? Maksud apa? Apa namanya kalau? Jasilman bin Abdul Aziz. Oke, lanjut ya. Harapan Andreas itu dapat membantu. Membebaskan masyarakat Papua dari malaria. Selama bekerja di sana, berbagai pengalaman ya. Berbagai pengalaman, ini yang penting.
Akbar, Pak. Suaranya Akbar. Akbar bisa di-mute, Akbar. Oke, ada yang balapan. Akbar, mute bar. Oke, sudah. Matmatus. Bar, ono sapi. Oke, lanjut ya. Oke, yang ini yang Anbusil, Bos. Oke. Oke, ini dia ya. Ini dia apa namanya? Pengalaman-pengalaman perjuangan lewat. Perjuangan dokter di Indonesia Timur. Oke. Perjuangannya terang gugur. Oke, pernah suatu saat Andreas mendapat apa? Mendapatkan perilaku kurang menyenangkan. Ya, ini apa? Ayo, kenapa kok bisa mendapatkan salah satu apa? Kira-kira apa salah satu mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan apa kira-kira? Yang ada hubungannya dengan keberagaman kita ya, kira-kira apa? Ini kan sama ceritanya seperti kemarin ada orang Jawa ke Madura itu, Rek. Loncat dah. Jadi becae. Becae mengkurep sujud. Loncat kayak pocong. Becaknya mengkurep kayak sujud. Akhirnya semongkone. Semongkone kaget. Pucat. Oke ya. Ya itu tadi. Jadi perbedaan apa tadi? Perbedaan budaya, perbedaan apa ya? Perbedaan yang ada di Indonesia apa aja? Kalau Alonca itu gara-gara apa? Perbedaan bahasa ya. Bahasa. Nah, ya. Perbedaan Alonca. Budaya, apalagi? Ya. Loncat dia. Ya. Apalagi? Bahasa, perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa. Udah tadi kalau bahasa. Ada enggak perbedaan yang lain? Ada. Perbedaan suku. Apa? Perbedaan suku. Perbedaan suku ya. Perbedaan makanan, misalkan gini. Kalau di Papua itu kan sebentar ini saya anterin aja ya. Saya aja. Papeda. Papeda. Mungkin kamu tahu ini sagu. Sagu kan makanan dari. Orang Madura. Tuh kok Madura tuh. Papua. Wah, di dalam sagu biasanya ada apa? Ada yang tahu kalau kamu lihat video ada apanya? Nasi, montong. Ada apanya? Semangka. Enggak. Lulu semangka. Oke, ayo di ini. Di Papua itu kan apa namanya? Iya. Apa tadi papa bilang apa ya, sagu? Ya lupa, ya lupa. Sagunya, bentar, ya, baru ingat, baru nyampe. Sagunya itu ada ulatnya, ada ulat. Ada ulatnya kan? Bangun gitu. Terus kamu jalan-jalan, misalnya kamu traveling ya. Mana? Ke Papua sana, kemudian kamu diberi apa? Diberi makanan. Ulat goreng. Oke, Lendra bisa dinyalakan videonya. Ulat goreng. Lendra. Ulat goreng. Ngawe ulat goreng. Ayo Lendra semua dinyalakan videonya ya. Ulat goreng, arif goreng. Enggak. Semangka goreng. Semangka goreng. Misalkan, udah, kasih Pak Panji sekarang.
misalkan di kamu ke sana di traveling sama orang sana diberi apa ulat goreng krengsengan, oh enak. Terus kamu dikasih ini, kira-kira kamu makan apa tidak? Enggak. Cicik ya. Aku. Ya kamu cicik karena enggak terbiasa. Akhirnya kalau gini 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 gini. Pak Panji ke rumahmu wis, Pak Panji ke rumahmu. Pak Panji mau ayo, visit. Misalkan Pak Panji mau ke rumah Fahri, woi, awalnya mau ke rumah Fahri. Iya. Terus home visit ya, home visit. Home visit. Tuh bisa mungkus mungkoy. Nah, si semongkone, semongkone engko wae. Ya. Ya. Semongkone engko wae. Oke. Gari-gari-gari. Gini aja deh, ada orang mau ke rumahmu. Ya, orang mau ke rumahmu. Terus mamamu siap-siap membuat masak soto, sate, gulo, lengkap. Soto, sate, kabeh. Lengkap ya. Ndak numpak ri kabeh. Terus bakso. Terus tidak dimakan. Terus enggak terus gini. Setelah diberi masakan itu suaranya bilang gini. Ih, cici, terus siapa? Aku. Kamu tersungging, enggak? Tersinggung. Tersinggung dong. Oh, akhirnya bisa terjadi. Terlalu alay. Terlalu alay. Tidak ada fakti. Cinta dan dewe, pak. Ya, kira-kira tersinggung dan bisa aja terjadi sebuah pertengkaran, betul sekali. Pertengkaran. Itu karena yang jawab. Perbedaan Mas Lendra. Oke. Bukan saya, Pak. Kembaranku, Pak. Oh, Kak Saif, Pak. Oh iya, Kak Saif. Oke. Masa aku bilang wow gitu? Aku harus bilang wow gitu. Kembaranku. Nah, wis, ganti lakone saiki sing ngomong. Pak Panji. Lakone Pak Panji, Yon. Cerita, Yon. Sama seperti ini. Jadi perbedaan apa perbedaan jenis makanan itu juga bisa menyebabkan pertengkaran. Oke, pertengkaran. Misalkan begini. Ini misalkan begini. Kamu kemana tadi? Papua. Kamu mau ke itu ya, ke daerah Papua, kamu disuguhi apa jenenge? Apa tadi? Gule. Ulat. Ulat goreng. Ulat goreng. Terus ya, kan kejadiannya kan sama ya seperti tadi ya. Lalu agar tidak terjadi pertengkaran maka harus apa, Nana? Harus saling warna. Apa? Ayo kemarin hubungannya sama harus saling menghormati. Saling menghargai. Antara perbedaan itu masuk Pancasila sila keberapa? Ya? Apa? Anturun. Masuk. Kayaknya sila kedua, Pak. Dua. Pasti sing tipis, Pak. Sila kedua, Pak. Apa sila kedua? Tiga. Kedua. Menghormati apa tadi? Ya. Tujuannya apa kalau kita saling menghargai dan menghormati adalah untuk persatuan. Nah, gini. Kak Panji itu dulu waktu kelas 4 ya, kakak kelasmu yang kelas 6 itu punya, ini aku cerita. Jadi kakak kelasmu itu, Pak Panji lupa namanya. Pak Panji maaf gak sebut nama ya, anonim. Nah, dia itu tidak suka bau telur. Dia itu tidak suka bau telur. Dan teman-temannya tahu kalau dia tidak suka telur. Jadi kalau dia bawa bekal, itu pasti tidak ada telurnya. Dia tidak bisa makan dengan temannya yang bawa telur. Dia kalau bau telur goreng, telur rebus, dia langsung
Mutar. Oh, boy. Bahasa sama teman-temannya tambah di Google. Ya, teman-temannya tambah di Google, malah minta digorengin telur sama mamanya, terus telurnya di apa ya di ini akhirnya kelasnya itu ya terjadi sebuah apa ya, tadi keluar semua barang-barangnya metu kabeh, akhirnya ya pada tukaran. Nah itu contoh apa namanya, jadi misalkan begini, temanmu kan ada yang ini, ada nggak di kelas, ada yang seperti itu tidak, atau temanmu tidak suka, misalnya gini, teman tidak suka bau amis ya kalau kamu makan pakai iwak amis, nanti kalau udah masuk dari apa Januari udah masuk, ada temanmu tidak suka bau amis, ya kamu jangan pakai bekal ikan amis atau ikan laut, ya ikan lautnya di rumah saja kan, bisa kan, itu namanya kita saling apa anak-anak, saling menghargai dan menghormati. Karena perbedaan itu adalah apa? Ingat, perbedaan adalah rahmat. Ya. Kita ini diciptakan suku-suku yang berbeda, ya, bahasa yang berbeda, ya. Iya. Oke, sampai sini. Nah, apa tugasnya? Nggak tahu, Pak. Tahu tugasnya adalah yang di bawah ini. Saya share ya. Saya share screen. Soekarno Hatta. Tugasnya ini ya. Jangan banyak banyak, Pak. Begitu dah. Tugas hari belum selesai ya? Iya, Pak. Yang itu, Pak. Fokus itu, Pak. Oke, tugas ini buat besok aja ya. Tugas ini buat besok. Oke. Siap. Tapi kalau kamu mau mengerjakan, ya nggak apa-apa. Kamu kerjakan aja dulu ini. Ya. Tapi misalkan tak jamin tadi belum mengerjakan. Halaman berapa itu, Pak? Ini halaman berapa ini? Bentar. 134. 137. Ini Jawa Timur kira. Apa tuh di Jawa Timur? Apa sih Jawa Timur? Asalanku Jawa Timur. Ayo kan Indonesia Timur. Oh, 134. Indonesia Timur itu Papua kok loh. Gini. Jawa Timur itu Pasuruan. Ini Indonesia Timur itu Indonesia Timur itu adalah Indonesia yang paling timur-timur ya. Indonesia ini dibagi ada 3 wilayah. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, sama Indonesia Timur. Kalau dulu kita kan pernah di Bali ya. Nah, di Bali itu masuk Indonesia Tengah ya, Andika ya. Betul. Nah. Jadi gini. Aku pernah ke Bali. Hari ini kita di Jawa pukul 9. Ya, pukul 10 ya.
di Bali sekarang ini sudah mau sudah mau dur. Oke. Oke Mas Fahri bisa di bisa dipimpin untuk berdoa. Kita berdoa, Kri. Berdoa mulai. Es. Semoga sebentar Pak Panji ngomong sesuatu sebentar. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Ya, jangan lupa selama masa pandemi selalu cuci tangan ya, saat mau masuk rumah, masuk mana saja. Cuci kaki ya. Lalu lu. Lu makan, pakai masker, jaga jarak. Ya, pakai masker, jaga jarak dan lain-lain ya. Oke. Dari Pak Panji cukup sekian. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangko. Nanas. Semangka. Tarik sis. Semangka. Ini semangka.